Terjadi insiden kecelakaan beruntun melibatkan 4 mobil terjadi di Jalan Lintas Sumatera Natar Lampung Selatan pada Sabtu 27 Juli 2024 pukul 4.50 menit waktu Indonesia Barat. Kecelakaan beruntun di Jalan Sum Lampung Selatan tersebut melibatkan 4 mobil sekaligus. Terdiri dari mobil box L300 warna merah jambu dengan nomor polisi BE8742YA dan angkot Daihatsu Espace dengan nomor polisi BE9096YA. Lalu mobil L300 pickup warna hitam tidak diketahui nomor polisi dan angkot Suzuki Carry tidak diketahui nomor polisi. Menurut keterangan saksi-saksi di TKP, kecelakaan beruntun itu bermula saat kendaraan box L300 berwarna merah jambu dengan nomor polisi BE8742YA melaju dari arah Bandar Jaya menuju arah Bandar Lampung diduga dalam kecepatan tinggi. Sesampainya di TKP, kendaraan box L300 menabrak bagian belakang sebelah kanan kendaraan Daihatsu Espace jenis angkot nomor polisi BE9096YA. Akibatnya, angkot tersebut terdorong dan menabrak kendaraan L300 jenis pick-up berwarna hitam tidak ada nomor polisi yang ada di depannya. Kemudian kendaraan L300 jenis pick-up tersebut pun menabrak pedagang tahu tempe yang berdiri di belakang kendaraan Suzuki Carry jenis angkot tanpa nomor polisi. Akibat kecelakaan beruntun tersebut, satu orang tewas.